Theosophit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk memenuhi request dari teman-teman semuanya. Apalagi ini khususnya Faulholic ya, kemarin itu ada yang nge-request, Mbak tolongin dong Mbak request Faul Fatwa Pujangga. Nah jadi setelah, mohon maaf ya, udah lama sih nge-requestnya tapi aku baru bisa ngeituinnya sekarang karena banyak yang harus aku reaksi juga. Dan ini bukan maksudnya untuk melambat-lambatin, tapi memang harus, tapi memang banyak sih yang harus di-react, jadi aku baru bisa nge-react, nyempatin nge-reactnya sekarang gitu. Ini tuh pas aku cari-cari, ternyata ini tuh adalah lagunya yang dibawakan Bang Faul ketika Grand Final Lida 2019. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja. 3, 2, 1, go! Oke, ini ada sentuhan-sentuhan musik-musik khasnya Aceh gitu ya. Karena katanya ini memadukan musiknya ada aransemennya itu memadukan ada budaya-budaya Aceh gitu. Makanya jadi didatangin langsung ini pemusik khas musik-musik Aceh itu katanya, enggak sih, bukan dari Aceh tapi sanggar gitu. Oh. Openingnya ini dulu nih. Oh, jadi Bang Faul juga ikut tadi sini main ternyata. Oke. Jadi benar-benar suguhan performance yang penuh sama budaya gitu ya, menunjukkan Bang Faul itu menunjukkan budaya Aceh gayonya gitu di sini ditunjukin gitu. Dan aku suka sih percampuran percampuran budaya kayak gini ditunjukin samanya ditunjukin sama Bang Faul di sini. Oke. Okay. Oh, jadi setelah openingnya itu menunjukkan budayanya, terus Bang Faul langsung nyanyi, baru mau mulai nyanyi gitu ya ke depan ini. Oke, outfitnya Bang Faul juga ini pakai kain tradisional Aceh nggak sih? Aku rasa itu yang jubahnya ini. Enak banget ya dibawainnya, khas-khasnya, ciri khasnya lagu-lagu, gimana sih, lagu-lagu Melayu, lagu-lagu Aceh kayak gitu. Jadi yang aku tahu Fatwa Pujangga ini tuh penyanyinya tuh kalau gak salah Om Victor Huta Barat dia kalau gak salah. Dan aslinya tuh gak tahu sih apakah aslinya itu ada dari Melayu kayak gini, tapi sih aku rasa enggak sih ya. Tapi ini emang diimprove sama apa sih aransemen dibawain beda aransemennya sama Bang Faul sih di sini kalau menurut aku ya, kalau menurut aku, tapi nggak tahu juga nih. Oke. Okay. Ala-ala Melayunya gitu,
lagunya, dan ini mengingatkan, aduh, pokoknya layu gini serasa ingat kampung gitu ya. Oke. Belum juga setengah lagu bang, belum setengah lagu si abang. Aduh, ini nggak bisa ini ya, nggak bisa kayak gini nih. Cekok-cekok Melayu kayak gini tuh bahaya nih, kayak gini kalau dikasih sama Bang Paul tuh bahaya banget sih. Waduh, enak banget, enak banget ya, seperti biasa sentuhannya. Dan ini apa sih, vibe lagunya itu mirip kayak lagu Surga di Telapak Kaki Ibu ya kalau nggak salah, karena kan sama-sama lagu Melayu juga, cengkok Melayu juga. Jadi yang Surga itu di Telapak Kaki Ibu itu mungkin emang ini lagu Melayu ya, ini emang lagu Melayu banget, atau emang Bang Paul yang bikin versinya jadi kayak lagu-lagu Melayu gitu. Oke. Yo. Kau dan juga itu makanannya Bang Faul gitu ya maksudnya. Tapi yang jelas aku menantikan sih, aku menantikan nanti momen-momen terakhir atau kejutan-kejutan lainnya dari Bang Faul gitu ya. Oh. Oke, jadi outfitnya itu sebenarnya jas gitu, outfit jas. Terus juga itu bahannya kayak kelip-kelip kayak gitu. Cuman di bagian ini ya dadanya, dada. Apa sih bahunya itu? Dikasih kayak ditambahin kayak jadi semacam kayak jubah gitu loh, tapi jubahnya itu dari kain tradisionalnya, tradisional Aceh. Cantik, cantik lah, cantik, suka. Nyanyian khas Aceh gitu, jadi dia diselipin sama dia nyanyiin nyanyian khas Aceh yang kayak gini. Oke, aku suka banget sih. Dia bilang Aceh Kajaya, bener, berarti ini tuh mungkin semacam kayak lagu-lagu khas daerah Aceh gitu, atau bisa aja itu emang kalau di Aceh itu kan memang terkenalnya banyak nyanyian-nyanyian khas-khas kayak apa sih, kayak aku nggak tahu nyebutinnya ya, tapi kalau misalkan kayak di Sumatera Barat, di Minang itu kan banyak marato ya kalau nggak salah, di Minang itu, jadi ditambah sama suling gitu, itu khasnya lagu, bukan lagu sih, tapi lebih kayak nyanyian apa gitu ya di Minang itu. Nah kalau di Aceh ini kayaknya sih khasnya gitu ya kalau di Aceh.
Kalau di Riau sih itu Riau itu banyak pantun ya, banyak pantun, puisi, syair yang kayak gitu kalau di Riau. Oh, Bungung Jempa. Makin digas sama Bang Faul. Aduh, Bang Faul. Apa sih ini maksudnya Bang Faul? Aduh. Oke, langsung lanjut ke lanjut nyanyi ke lagu ya. Aku suka sih, maksudnya Bang Faul memang, aku nggak tahu sih ini emang Bang Faul itu pingin nyari aman gitu di grand final ini, atau memang dia itu memang di grand final itu lebih kayak pingin nyertain budaya Acehnya gitu, makanya dipilih lagu yang ini. Okay. Habis. Udah yakin sih, pasti di akhir-akhir itu pasti ada diselipin high note kayaknya ya, high note terus sama cengkok yang meliuk-liuk itu aku rasa sih. Jadi sampai menit terakhir tuh belum habis, ternyata antara ini Bang Faul atau mau nari, atau memang ini mau menutup persembahan lagu gitu ya biasanya. Tuh kan bener. Ternyata Bang Faul tuh dia gila sih, aku nggak nyangka sih, aku nggak nyangka banget ternyata ini.
ini tuh benar-benar spektakuler banget di grand finalnya itu, dan aku nggak nyangka Bang Fauzi juga bakal ikutan nari saman gitu ya, ikutan bareng meskipun nggak penuh full gitu, tapi yang jelas adalah ikut nari saman. Oke, okay, paling segitu aja sih reaksi aku untuk apa sih Bang Paul Patwa Pujangga. Oke, okay, terima kasih Bunda sudah menonton reaksi ini bersama. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video Bang Paul ini. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.